What's up guys? Aku driving ni nak pergi mana? Ha. Aku hari ni nak ke Lawas. Ada job wedding. Tapi job tu sorry. Ada majlis dekat church. Lepas tu adat kaum sebelah petang. Tu sorry punya cerita lah. So hari ni aku nak ke Lawas. Nak ke Lawas dari Miri. Makan masa dalam 4 ke 5 jam. Kena lalu Brunei 2 kali. So aku dah standby. Duit Brunei. Duit tu untuk tol. Dulu diorang terima duit ringgit tapi sekarang dah tak lagi. So kenalah tukar duit diorang. Miri masuk area Kuala Belait. Tu dah kawasan Brunei. Keluar kat jalan apa, Batang Mitus ke apa. Lepas tu sampai ke Limbang. Lalu Temburong kawasan Brunei. Baru kita sampai ke Lawas. Ni first time aku pergi ke Lawas. Before ni sampai Limbang. Miri, Limbang, Lawas, tu semua daerah dalam Sarawak. Tapi nak ke satu-satu daerah tu kena ada ni. Terpaksa pakai pasport sebab lalu Brunei kan. Lalu immigration diorang. Chop-chop. Keluar masuk chop. Hai. Tak apa. Demi kerja. On je. Satu perkara lagi, kalau nak driving melalui Brunei, kena ada ni VES, Vehicle Entry Pass. Apply online je, tak susah sangat. Just isi info-info pasal kereta, chassis number, engine, car type, car brand, model. Lepas tu, dia bagi PDF, print. Lepas print, dia valid untuk 3 bulan. Aku apply ni dulu time bulan 9, aku dah ke Limbang. So, masih valid sampai 28 Disember ni. Masih sempat lah, tak payah apply baru. Kalau apply baru pun tak apa, free. Lepas tu, macam aneh. Sistem custom Brunei. Tak menyusahkan. Aku blur juga, nama benda tu VES. Tapi, title dia Vehicle Entry Pass. Sebab tu VP, bukan VS. Apa VS tu lah? Vehicle Entry System. Asal settle, asal dapat lepas awan je. Nampaknya awan agak mendung. Aku suka cuaca macam ni, lagi-lagi kalau hujan. Sebab aku takut dengan polis trafik dekat Brunei. Kan polisi diorang tak boleh pakai tinted, tak boleh pakai shade yang kain tu. Kata aku ni boleh tahan juga lah tinted. So far tak pernah kena saman lagi. Aku tak minta. So harap-harap hujan. Kalau hujan tak ada roadblock. Sekarang kita dah sampai ke Sungai Tujuh Immigration Checkpoint. Kita chop-chop pasport dulu before kita masuk ke Brunei. Panjang dari arah berlawanan. Diorang dari Brunei nak masuk ke Miri. Biasanya dah weekend, diorang jalan-jalan ke Miri. Sekarang kita dekat, masih di checkpoint Sungai Tujuh. Tapi ni belah Brunei pula, immigration Brunei. Terima kasih.
pas pula hari ni. Alright, sudah. Aku nak share ada satu tempat ni. Okay. Nama dia Bulatan Alang-Alang Berdosa. Lepas ni korang tengok apa maksud Bulatan Alang-Alang Berdosa tu. Ah, by the way, nama bulatan tu kawan aku Pei yang bagi. First time aku pergi Limbang dengan dia, time tu lah dia tunjuk aku Bulatan Alang-Alang Berdosa. Satu je bulatan. Okay guys, kita sekarang dekat pos pos kawalan Kuala Lurah, samalah immigration checkpoint juga. Ni untuk kita dari Brunei nak masuk ke kawasan Limbang. Nampaknya ada sedikit saja queue sini, tak sampai 100 meter macam tu. Kira okay lah, sebab kadang-kadang kalau timing tak cun, time pergerakan on the border busy, sampai 1 ke 2 km dia punya queue untuk pasport punya chop tu. Okay, sudah. Ah, oh, untuk vlog tak boleh ke? Okay, okay, okay. Kita cari jalan nak ke Lawas pula. GPS kan ada. Before masuk Limbang, kita akan lalu jalan ni, Jalan Osim nama dia. Sebab dia punya garis kuning tu terlalu tebal, lepas tu terlalu rapat. Rapat doh baris-baris ni. Tak sempat tarik nafas, lepas-nafas. Cuba lagi. Habis dah. Sebenarnya aku ni dah 4 jam tahan kencing. Dah serius dah tak tahan. Depan tu ada Shell. Kita singgah kencing dulu eh. Pecah dah kantong aku ni. Tu dia Shell. Kita kencing dulu. Alah, ada roadblock lah depan tu. Tapi ni polis traffic Malaysia, so tak ada problem lah. Yang aku takut yang Brunei. Welcome to Limbang guys. Okay, depan ni Hotel Purnama. Ni lah bangunan paling besar di Limbang. Kalau aku ada job di Limbang, so aku memang akan stay sini lah. Kita sampai ke pos kawalan immigration dan custom lagi sekali. Ni untuk masuk ke Lawas pula. Kita dah masuk di kawasan Lawas dah, tapi nak sampai ke dia punya pekan dalam 24 km lagi, ada 20 minit lagi. Okay, teman aku driving eh. Kita cari bilik 102. Ah, dah. Gila, hari ni aku dah drive 5 jam setengah. Seriously penat. Tapi muka masih steady lagi.
Aku nak rest dulu. Nantilah. Lepas rest, aku nak cari makan lagi nanti. Okay. Tidur sekejap je tadi. Dalam setengah jam, 45 minit. Lapar. Jom cari makanan dulu. Kita di Anjong Sari. Ni suggestion daripada kawan aku Wis. Dia kata nak makan sini. Kalau nak cari yang sedap-sedap, aku di sini. Oh, food court. Okay. Masih hujan. Okay, ni rupa dalam Anjong Sari. Ada banyak tutup. Alright guys, aku sekarang dekat stall, aku tak pasti. Tak ada nama. Aku cuma order kuetiau goreng daging dengan kopi open kosong. Tengok dulu lah. So, aku pun clueless. Banyak sangat stall sini, tak tahu mana yang sedap. So, kita try lah. Lepas tu, before chow, tapau lah untuk malam nanti. Malas nak keluar lagi dah. Nak rest, rehat, recharge badan, tidur. Seriously, kedai ni memang cepat. Aku rasa duduk sini tak sampai 5 minit. Yang dah settle air, makanan, semua dah ready dah. So, waktu untuk makan. I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. Rindu betul aku gorengan style macam ni. Tengok. Last aku makan yang macam ni tadi Kuching dulu. Dekat Miri, dia orang punya style goreng jenis yang macam kering. Rasa macam hangus sikit ataupun Chinese style. Yang macam ni, ni bawa layan, bawa personal test aku. I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. I'm never gonna regret. Tapau aku dah siap dah. Ready balik hotel lagi lah. Okay guys, aku rasa tu saja untuk hari ni. Dia keluar masih hujan. Aku nak keluar jalan-jalan pun malas lah. Takut sakit, demam ke. Aku dah nampak tadi macam pasar malam, stall jual makanan. Tapi itulah, hujan, malas. Lagipun tapau aku dah beli dah. Mi goreng ayam dengan telur mata. So, kalau lapar pun tak perlu keluar. Aku rasa ini sajalah untuk video kali ini. Thank you for watching. Kepada yang belum subscribe tu, sila tekan subscribe. Jangan lupa tekan like. Kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.